Iya, jadi benar ya, Jumat 14 April 2023, tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Seluruh pihak yang ditangkap tentu segera kami lakukan permintaan keterangan untuk memastikan dalam waktu 1x24 jam kami harus menentukan sikap dari seluruh hasil kegiatan tangkap tangan yang sedang kami lakukan ini. Perkembangannya pasti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.